Assalamualaikum sobat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Cuplis Ahmad. Di video kali ini, kita akan membuat vlog tower atau setting nelayan tradisional Rembang. Ditonton terus ya, sobat. Kali ini proses pembuangan rumpon buat tower atau setting. Biasanya proses pembuangan rumpon buat tower atau setting ini memerlukan waktu hingga 10 menitan. Tower atau setting kali ini dilakukan sore hari menjelang malam. Biasanya nelayan seperti kami ini, kalau tower atau setting tidak menentu. Tergantung hasil dan keadaan cuacanya. Setelah proses pembuangan rumpon selesai, sekarang para ABK mempersiapkan jalannya tower atau setting. Tower atau setting adalah proses tebar jaring mengelilingi rumpon tadi yang kita buang. Rumpon yang kita pakai terbuat dari daun kelapa yang kita ikat dengan tali. Rumpon tadi yang kita buang, kita jadikan umpan, biar ikan dapat kita ambil. Sekarang ini para ABK bersiap menunggu Abah Nahkoda untuk jalannya tower atau setting. Dan ini proses setting. Proses setting ini memerlukan waktu sekitar 5-10 menitan.
Setelah proses tebar jaring mengelilingi rumpon selesai, sekarang waktunya penarikan tali menggunakan mesin gardan. Penarikan tali menggunakan mesin ini memakan waktu hingga 15-20 menitan. Setelah proses penarikan tali menggunakan mesin selesai, sekarang waktunya penarikan jaring untuk dinaikkan ke dalam kapal. Dan sekarang proses penarikan jaring dengan cara manual. Sesudah penarikan jaring selesai, sekarang waktunya pengangkatan hasil tangkapan untuk dinaikkan ke dalam kapal. Biasanya nelayan seperti kami ini, kalau menaikkan hasil tangkapan menggunakan mesin gardan.
Setelah sebagian hasil tangkapan dinaikkan ke dalam kapal, sekarang waktunya memproses hasil tangkapan. Dengan cara diawetkan ke dalam palka menggunakan es batu. Sebelum hasil tangkapan dimasukkan ke dalam palka, pertama-tama es batu dulu yang dimasukkan ke dalam palka. Setelah es batu dimasukkan ke dalam palka sekiranya sudah cukup, sekarang giliran hasil tangkapan yang dimasukkan ke dalam palka untuk diproses. Hasil tangkapan setelah dimasukkan ke dalam palka, kemudian diberikan es batu lagi, bertujuan supaya ikan tetap segar dan awet.
sesudah hasil tangkapan diberi es, sekarang waktunya menaikkan hasil tangkapan lagi dan selanjutnya dimasukkan ke dalam palka seperti yang pertama tadi.
Setelah semua proses sudah selesai, sekarang waktunya penarikan rumpon yang tadi kita buat tawar atau setting dan untuk umpan ikan. Terima kasih sobat semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.